Wakapolres Tobasa Kompol Arifin Sinaga hadiri ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Hotma Parulian di gereja GMI Maranatha Desa Narumonda, Kecamatan Siantar, Kabupaten Tobasa Mosir. Kedatangan Wakapolres didampingi oleh Kabak Sumda Kompol Napitupulu, Kasat Reskrim AKP Nelson Sipahutar, Kasat Intel AKP Antoni Raja Guguk, beserta jajaran Polres Tobasa. Dalam ibadah, Pendeta Hotma Parulian mengatakan tugas kepolisian merupakan tugas mulia dan bertanggung jawab besar. Maka dirinya mengajak kepada para warga dan jemaat untuk saling membantu memberikan informasi dan menjaga suasana keamanan bersama aparat kepolisian. Dalam sambutannya, Wakapolres Kompol Arifin Siagian meminta kepada para jemaat gereja GMI Maranatha agar tidak menerima mani politik yang bisa merusak mental dan moral menjelang pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Acara ibadah bersama ini berbeda dengan sebelumnya yang biasa dilakukan di Polres. Ibadah kali ini dilakukan dengan cara berkeliling seputaran Kabupaten Tobasa agar jemaat dapat lebih mengenal mengenai Pileg dan Pilpres 2019. Usai ibadah dilanjutkan dengan giat cek kesehatan oleh Polkes Polres Tobasa kepada para warga dan jemaat gereja GMI Maranatha. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.